Hello friends, kembali lagi dengan channel Botak Kece. Sekarang kita mau nge-review yang baru datang nih, fresh banget kemarin, baru banget datang. Yaitu ini dia, Devastator. Oke, ini ada 6 set deh. Ini set pertama, lo lihat logonya di sini, nomor 1, ini 01. Ya kan, ceritanya gini, video gini, nomor 1. Video pertama display produk gitu ya sih. Set 3 tuh 4 5 Oke, ini ada 1 sampai 6 nih ya. Yeah. Sampai 6. Ada 1 sampai 6. Kalau disusun ribet banget emang. Oke, ini 1 sampai 6. Tara. Oke, kita akan coba dulu nomor 1 betapa ribetnya. Kita lihat dulu karena ini mainannya untuk toys, untuk anak-anak khususnya. Karena lo bisa lihat di sini, kita ambil nomor 1 ya, contoh ya. Ini 6 in 1, artinya 6 robot jadi 1. Ya, nomor 1 ini Lubo Metal Deformation. Ya, War God Engineering. Nah, ini namanya Hades namanya nih, versinya China. Nah, nomor 1 ini dia Trucks Herok. Oke, kita coba dari nomor 1 dulu ya. Nanti kalau kepanjangan videonya ya, kita potong supaya gua uploadnya juga nggak lama-lama. Mana ya? Ini samping kan? Oh, ini atas. Oke. Terus. Oke, di nomor 1 dengan kontestansi Hades, dia dapat 1 ekstra tangan, which is ini artinya tangan kiri ya. Nah, kalau lihat gambarnya guys, ini gambarnya ini tangan kiri nih. Jadi si Hades ini dia nanti berubahnya untuk jadi tangan kiri. Ya, kita coba dulu dia berubah jadi si apa? Traktor gimana ya. Tangan kirinya gue simpan biar nggak hilang. Oke, kita coba dulu. Yang pertama adalah ini kakinya kita selipin dulu di bawah. Ya, terus dilurusin dia jadi kayak tank. Nah, lo kelihatan kan? Ini kita lurusin. Ya kan, terus gua nggak tahu harus gimana lagi, tapi ini kayaknya gini deh. Oke, ini ada cetekan di sini. Ya, ini tinggal pasangin doang. Ya kan? Set cidukan. Gue bingung tangan ini. Pistolnya bisa copot nih. Bisa nih copot. Well, ini gampang banget sih guys. Ini sumpah nih gampang banget nih. Untuk anak-anak sih oke banget ini. Untuk anak-anak oke banget karena mainnya gampang banget dirubah nih. Tuh. Ini gampang banget dirubah. Ini contoh. Yang pertama sudah terpasang. Oke, kelihatan ya traktornya. Oke deh. Gampang banget deh. Oke, sekarang video kedua. Ini gua simpan dulu di sini. Main kita nih. Enggak kelihatan nih. Gimana sih? Kelihatan ya truknya. Naikin dikit. Set. Oke, sekarang kita cari nomor 2. Nomor 2 namanya Ares. Ini nomor 2, number 2. Oke, number 2 ini dia fungsinya sebagai kaki sebelah kiri deh.
Oke, sebelum balik lagi tadi, sebelum kita mulai ini, jadi buku petunjuknya nih guys, ini buku petunjuk nih lengkap banget nih. Ya, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kalau lo beli 6, buku petunjuknya hilang 1, ini setiap kotak nih ada nih. Ada 6-6 nih, jadi tinggal lo nanti rubah dia aja lagi nih untuk balik nih. Oke, siap ya. Kita start nomor 2. Oke, di box nomor 2 ada namanya si Ares. Ares ini dia dapat pistol gedenya dengan si ini. Nah, ini kaki kiri nih kayaknya nih. Oke. Let we start with the kaki kiri. Ya, jadi kalau lihat ini bahannya plastik banget ya. Jadi kalau lo punya anak cowok nih kayaknya cakep banget buat main gini-ginian nih, game-gamean gini nih, bikin truk traktor nih, karena ini bisa muter ya guys. Jadi truk molon nih bisa muter nih. Ini gampang banget, coba kita nggak lihat petunjuk tapi gini aja nih. Ini kayaknya gini doang nih guys. Hah? Bener sih? Yoi kan? Bukan, bener kan? Gini doang guys. Sotonya habis gua. Keset juga nih. Oke. Terus ini tangannya kita kebelakangin. Ini enggak, ini ke atasin begini. Oke banget. Oke banget. Jadi ada tombolnya, gampang banget nih. Gampang sih. Rubah-rubahnya juga gampang, enggak terlalu sulit kok. Nah, ini tangan kakinya dimasukin, terus ini ada rodanya bisa muter. So guys, nih yang kedua adalah truck molen. Ya. Yeah. Truck molen. Udah bisa lihat. Ini kayaknya gampang banget gua bisa bikin 3-3 6-6 ini. Oke, yang next adalah truk nomor 3. Ini bodinya nih. Nah, di badan tengah nih. Ini namanya kok enggak ada namanya ini tuh. Hah? Gak ada namanya nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Guys, lihat deh. Box nomor 1 ini namanya Hades. Kayak minuman mineral. Oke, box nomor 2 namanya Ares. Ya. Yeah. Ini box nomor 3. Kagak ada namanya, cuy. Kagak ada namanya nih, kosong nih. Misteri abis lu. Oke. Okay. Gua coba. Dia juga nih guys nih, ya dia nggak ada spare apapun sih, cuman dia dapat senjata 1. Ya. Oke, ini dapat senjata 1. Oke, sekarang kita coba rubah dulu, gua lihat dulu bentuk tanknya gimana sih dia. Oke, ini bakal jadi kepalanya dia, kepalanya tinggal dimasukin doang nih kayaknya nih. Oke. Terus gua nggak tahu di mana nih ya. Oh, dibuat kakinya. Nah, ini kemungkinan tangannya juga bakal. Ini bakal masuk begini. Gini ya. Ini sih. Ini. Kagak jelas nih. Ya, kita baca petunjuknya dulu. Oke, nomor 3 adalah lo tangannya taruh ke atas. Tangan taruh ke atas. Oh, oke. Dia lipatnya begini, coy. Ini, oh ya, jadi gini, jadi tangannya itu, lo ini ada puntirannya di sini, lo naikin ke atas gini bro, terus lo puterin ke sini, naikin ke atas dia, ya kan, terus lo tarik gini,
Terus tinggal sekarang bawahnya, gue nggak tahu gimana cara bawahnya. Oh, dadanya dibuka dulu, kakinya dikeluarkan. Oke, ini dibuka dulu. Gue dikangkangin dulu. Terus dia apa ini? Ini ngangkangin. Oh, salah-salah. Ini dikeluarin, kakinya dikeluarin. Oh, ini begini, oke. Terus, nomor dua ini harus begini nih. Oh, benar tetap di bawah ya. Terus dump truck. Oke. Dua ini keluarin juga, ini putar masuk ke dalam kakinya. Oke, guys. Ini ada tempat dia harusnya disatukan jadi satu, tangannya juga harus jadi satu. Oke. Oke, dump truck. So guys, mungkin nggak mirip-mirip banget kali, tapi not bad ya. Oke, kita udahin dulu sekarang, kita upload yang sekarang mau yang versi 1. Nanti abis ini kita lanjut ya. So, ini yang pertama si Hades. Ya, yeah, dia bikin traktor begini. Keren juga nih, cuy, buat mainan. Ini kedua, truk molennya datang. Jelek sih, maksudnya dia mainan banget sih kelihatan nih, tapi ya lu harganya juga enggak mahal gitu, cuy. Lu harga berapa lu dapatnya 6 biji kan? Nah, lu kalau harga bisa cek di banyak lah Tokopedia atau apa yang lain kan banyak tuh. Nah, lo cek aja di situ dah harganya dah. Kalau namanya ini kayak gini nih. Nah, ini yang nomor 3 nih. Oke, nanti kita lanjut ke video ketiga biar kepanjangan, soalnya handphone gue udah bunyi-bunyi jeling-jeling mulu, gue lupa matiin wifi gue. Oke ya, kita mau mulai nanti yang ketiga. Thank you ya. Selamat bermain.